Diduga remblong, truk bermuatan batu menabrak truk lain dan 3 sepeda motor di Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya, para pengendara sepeda motor terluka parah. Astagfirullahaladzim. Para korban kecelakaan ini tergeletak di pinggir jalan raya Gunung Tugel, Banyumas, Jawa Tengah, dengan luka serius. Korban dievakuasi warga setempat sambil menunggu kedatangan ambulans. Kecelakaan bermula saat sebuah truk bermuatan batu hilang kendali saat melaju di jalan menurun. Sopir truk kemudian membanting setir ke arah kanan dan menabrak truk lainnya serta 3 sepeda motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah korban luka dirawat di rumah sakit, sementara sopir truk diamankan di Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan.